Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pengurusi, tuan imam, saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih lagi berada di permukaan bumi Allah. Ya, mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dipimpin, diberi petunjuk ke jalan yang benar. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang kita kasih sekalian. Kita masih lagi membicarakan kitab Tazkiyatul Anfus. Ya, tazkiyah artinya pembersihan, al-anfus, jiwa ataupun diri. Kita sampai kepada bab tanda-tanda hati yang sakit. Hati ini dia ada dua. Satu, hati yang sehat. Yes, hati yang selamat sejahtera. Yang kedua, hati yang sakit, yakni hati yang berpenyakit, yang bermasalah. Baik. Hati yang sakit memiliki beberapa tanda yang dapat diketahui dengannya. Hati yang sehat ada beberapa tanda, demikian juga hati yang berpenyakit. Ya, hati yang bermasalah ada beberapa tanda. Di antaranya, pertama, tidak mengenal Allah. Pasal apa hati dia berpenyakit? Kerana yang pertama, dia tidak pernah mengenal Allah. Bahkan tidak ada usaha ikhtiar untuk mengenalinya. Walhal, kita sebagai seorang mukmin mukminah wajib mempelajari, wajib mengetahui siapakah Tuhan kita yang menciptakan kita dan apakah matlamat tujuan kita diciptakan olehnya. Ya, wajib kita mengenal akan Sang Pencipta. Nah, persoalannya bagaimana kita boleh mengenal Dia sedangkan Dia gaib? Ya, Dia tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Nah, kita mengenal akan Allah melalui Al-Quran. Ya, bila kita baca, pahami, beramal dengan Al-Quran, lalu kita kenal kepada Allah. Demikian juga yang kedua, kita mempelajari hadis-hadis sahih, hadis-hadis mutawatir. Ya, kita belajar hadis-hadis sahih, hadis-hadis mutawatir, kita akan kenal siapa Sang Pencipta. Apa matlamat tujuan kita diciptakan oleh Allah ketika berada di permukaan bumi ini. Baik. Demikian juga ia tidak mencintainya. Selain daripada ia tidak mengenal akan Tuhannya, dia juga tidak pernah mencintainya. Pasal apa tidak mencintai Allah? Sebab dia tak kenal kepada Allah. Ya, macamlah kita kepada seseorang, kita mengasihi, menyayangi, mencintainya sebab kita kenal dia. Ya, pasal apa kamu kasih kepada ibu, kasih kepada isteri, kasih kepada suami kamu? Oh, sebab saya kenal siapa suami, siapa ibu, siapa anak-anak saya. Sebab itu saya mengasihinya. Kasih, sayang, cintai sebab mengenal terlebih dahulu. Baik, kemudian tidak merindukan akan perjumpaan dengannya. Dia tidak pernah merasa kerinduan untuk bertemu dengan Sang Penciptanya. Ya, walhal kan dalam Quran Allah sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shaliha. Kalimah yarju liqa'a rabbih, surah Al-Kahfi, ya, juzuk yang ke-16 pada ayat yang terakhir 115. Kan, barang siapa yang mengharap pertemuannya dengan Tuhannya,
fal ya'mal amalan saliha, syaratnya dia kena beramal dengan amal saleh. Ada perkataan kalimah yarju liqa'a rabbih, yarju mengharap, ya, barang siapa yang mengharap akan pertemuannya dengan Tuhannya, maksudnya dia mengharap tu pertemuan dalam keadaan redha, mengasihi, maksudnya dia merasa berpuas hati dengan pertemuannya sebab Allah meredai, Allah merahmati, Allah mengasihinya, maka dia sangat mengharap pertemuannya dengan Tuhannya. Pasal dia tahu perbuatanku, kelakuanku, tutur kataku semasa di dunia sesuatu yang bertepatan, bersesuaian, selari dengan hukum hakam Allah. Nabi dijadikan role model dalam semua hal, maka dia sangat mengharap pertemuannya dengan Allah sebab dia tahu Allah akan meredai, merahmati, mengasihi. Ya, maka Allah beri syarat, nak bertemu denganku boleh, kata dia Allah, dalam keadaan aku merahmati, mengasihimu, tapi syaratnya ada dua. Pertama, fal ya'mal amalan soliha, maka hendaklah seseorang itu beramal dengan amal soleh. Amal soleh itu bukan mengikut neraca pemikiran kita, tapi mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang telah ia syariatkan, yang diajar, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Artinya dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah kita kepada Allah, kita tak boleh hentam kromo. Ya, tidak boleh kita mengakalani. Contohnya, yang disyariatkan subuh 2 rakaat, nanti zuhur 4 rakaat, tiba-tiba dia menambah zuhur 4, pasal apa? Subuh 2, saya nak menambah 2 rakaat lagi. Saya nak menjumlahkan subuh 4 rakaat sebab rakaat ketiga baca Fatihah, ada rukuk, ada sujud, kita bertasbih, memuji, ya, mengagungkan, membesarkan Allah. Rakaat yang keempat demikian juga, saya nak 4 rakaat. Boleh tak kita buat subuh 4 rakaat? Maaf, syariat adalah hak dia, hak Allah sang pencipta. Dia tidak akan menerima amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan melainkan apa yang telah ditentukannya, apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi dan Rasul utusannya. Nabi buat begini, 2 rakaat subuh, kita jangan menambah 3 atau 4 atau apapun alasan. Ya, begitu juga Ramadan 30 hari atau 29 hari. Tiba-tiba dia nak berpuasa, kamu 30 hari, kamu 29, I nak extend lagi, I nak tambah lagi 5 hari. Ya, bukan sunat. I berpuasa wajib 35 hari. 5 hari ini saya nak berpuasa dan saya hukumkan ianya wajib. Ya, saya lebih berpahala, lebih aula, lebih afdal daripada kamu sebab kamu 29. Kamu 30 hari, saya 35 hari. Boleh tak kita menambah? Walaupun pada zahirnya, apa salahnya? Yang tak boleh kurang, 25 kah, 20 kah? Saya lebih-lebih-lebihlah dapat pahala. Kan? Begitu juga kamu berbuka waktu maghrib, saya nanti nak eksen waktu isyak, azan isyak baru saya berbuka. Saya lebih afdal, lebih aula, lebih baik daripada kamu. Saya lebih berpahala daripada kamu, dapat pahala ekstra. Nah, kalimah pahala itu kamu tidak berhak menyebut melainkan Allah yang sebut. Atau Allah hanya memberi otoriti kepada Nabi SAW untuk menyebut perkara ini bila buat dapat pahala, perkara ini bila buat berdosa. Akibat daripada pahala kamu dapat redha Allah, kasih sayangnya, pengakhirannya adalah syurga. Kamu buat jahat, kalau kamu tidak sempat bertobat sehingga akhir hayat kamu, maka kamu dianggap berdosa. Ya, dan dosa itu mengakibatkan kemurkaan Allah. Orang yang Allah murka tempatnya adalah dalam neraka. Ya. Nah, bermaksud dalam hal ibadah amal soleh ni kita tidak boleh mereka cipta. Ya. Kita sekadar mengikut, kita sebagai mutabi',
apa yang Nabi ajar, yang Nabi contohkan bagian-bagian, itulah perbuatan kita. Ya. Baik, bermaksud orang yang berpenyakit hatinya pertama tadi tidak mengenal akan Tuhannya, tidak mencintainya, tidak pernah merindui akan perjumpaan dengannya. Baik, kita sudahkan ayat tadi. Syarat nak bertemu dengan Allah, Allah meredainya. Pertama, falyamal amalan salihah. Yang kedua, tegahan daripada Allah, wala yusyrik, kamu jangan sekali-kali mensyirikan, menyengutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, wala yusyrik, kamu jangan menyengutukan wala apapun, tidak ada yang setara, yang standing dengan dia. Dalam surah Al-Ikhlas kan disebut pada ayat yang terakhir, ayat yang keempat, walam yakullahu kufuan ahad, tidak ada pun yang seumpama, yang setara, ahad, siapapun di permukaan bumi ini tidak ada yang sama dengan dia yang bersifat dengan ahad. Ya, kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dia Tuhanmu yang esa. Maka keesaan Allah tu tidak ada siapa pun yang boleh menyamai dari sudut kekuasaan, dari sudut pengetahuan, dari sudut apa sahaja pun, tidak ada yang bersamaan dengan dia yang esa. Ya, walam yakullahu, tak ada siapa. Ya, tidak ada sesiapa pun yang setara, yang sama dengan dia. Dia sahaja yang satu. Dia yang satu itu, dialah sang pencipta. Ya, lahu mulkus samawati wal ard, baginya ada kerajaan di langit, ada kerajaan di bumi. Maksudnya dialah yang menguasai di langit, dialah juga yang memiliki, menguasai di permukaan bumi ini. Baik. Kemudian tidak mahu kembali ke jalannya, serta lebih suka daripada mengikuti hawa nafsunya. Walaupun kita dah tahu dah, kita sebagai seorang mukmin mukminah, kita kena sami'na wa ata'na, dengar, patuh dan taat. Dengar dulu, oh hukum Allah begini, perintahnya begini, tegahannya, larangannya bagian-bagian, dengar, dah tahu. Bukan sekadar mengetahui tapi tak beramal. Wa ata'na, kalimah yang kedua, taat, maksudnya mengikuti apa yang Allah perintah, yang hukum wajib, buat. Yang perintah tu sunat pun buat, cuma beza ya dari sudut dia punya tahap dia. Yang wajib ni no choice, yang sunat ya betul boleh kamu meninggalkan, tapi ada lebih baik kamu buat untuk menambah kebaikan, ya, untuk mendapat nilai tambah, untuk menampung kekurangan yang tidak sempurna yang wajib kamu buat. Itu peranan sunat. Ya. Kemudian yang tegahan Allah pun ada dua, yang haram tinggalkan, yang makruh jauhkan, untuk mendapat kualiti iman. Ya. Baik, bermaksud dia mendahulukan Allah dan Rasul daripada pemikirannya, daripada hawa nafsunya. Ya, tanda hati yang berpenyakit menyanggahi, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dia lebih mengikut kepada kehendak hatinya, mengikut kepada telunjuk nafsunya. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan juzuk yang ke-19 ayat 43, Allah berfirman, ara'aita manittakhaza ilahahu hawa apa anta takunu alaihi wakila, yang bermaksud, apakah kamu hai Muhammad ada melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ayat ini bentuk pertanyaan tapi bentuk jawapan daripada Allah. Kalimah ara'aita, apakah kamu tak melihat hai Muhammad, manittakhadha, ada di kalangan manusia mengambil, menjadikan ilahahu hawa, Tuhannya. Dia jadikan Tuhannya itu siapa? Hawahu, akan nafsunya. Maksudnya dia lebih mentaati, lebih mengikut kehendak nafsunya daripada perintah kehendak Allah. Dia tahu perintah Allah begini,
tapi kan nafsunya begini, maka ditaati didahulukan hawa nafsunya, maka seolah-olah dia mentuhankan nafsunya. Pasal kalimat Tuhan ni kena ikut. Sebagai contoh, solat subuh. Solat subuh hukumnya wajib. Dengar dah kalimah azan di masjid, di surau. Hayyalah solah, as-salatu khairu minan naum. Dia dah dengar. Bila dia dah dengar, maka dia tak ada alasan untuk tidak meninggalkan solat subuh. Dia tak boleh kata nanti, saya tertidur, saya terlena, saya terlelap. Dia tak boleh gunakan terlena, tertidur, terlelap sebab azan tadi kamu dengar tak? Dengar? Maka dia walaupun betul satu sudut, kejap lagi, nanti sekejap lagi saya akan solat. Kemudian dia pun beralasan, dia berhujah. Kalau tak silap ada hadis yang menyebut terlalu mengantuk, walaupun tahu waktu tu solat, maka ada lebih baik tidur dahulu untuk menghilangkan mengantuk. Tidur dulu, pasal kalau solat pun nanti sia-sia, pasal nanti tak khusyuk. Tak apa-apa dibaca, tak berapa rakaat dibuat, jadi lalai, jadi alpa pasal, mengantuk punya pasal. Dia beralasan sedemikian. Betul atau tidak alasan dia? Jawapannya tak betul. Nanti kalau aku solat juga dalam keadaan mengantuk begini, maka solatku nanti tidak akan diterima oleh Allah. Pasal bacaan tak apa-apa, kelakuan pun tak tertambah, tak terkurang. Barangkali tak ada kekhusyukan. Dia punya alasan. Kan? Ya, satu sudut betul percakapan dia, terlalu mengantuk. Persoalan sekarang, cuba kamu bangun. Bangun. Cuba kamu ambil air, basuh muka kamu, mengantuk dah. Mesti kamu terlelap. Dalil dan buktinya orang sedang nyenyak tidur, yang tadi dia sendiri dia bangun, mengantuk ni. Ada. Pipe. Zap. Mesti dia. Yang ni, contoh orang sedang tidur nyenyak. Ngences lagi. Ambil, jangan steamer, tak perlu steamer. Habis dia basah kuyup, ambil je, celup je tangan dalam timba tu, zap renci. Dia mesti percik lagi. Percik lagi tiga, apa hal ni? Kan dia terjaga. Betul. Sekarang ni kamu mengantuk tak? Kalau you betul mengantuk, ku simbah dengan air sebeldi. Gitu. Kan? Ayuh, solat dulu. Betul satu sudut jawapannya, kalau terlalu mengantuk nanti solat tak apa-apa. Ada lebih baik kita menghilangkan mengantuk, tidur baru solat, agar solat tu jadi khusyuk. Wah, macam betul. Persoalannya cuba kamu kenakan mata kamu air, masih mengantuk atau tidak? Kalau dikata mengantuk, cuba kamu selamkan badan kamu, kepala kamu dalam air, rasanya hilang mengantuk. Betul. Ya, hilang mengantuk. Baik, bermaksud kamu hendaklah mendahulukan perintah Allah yang hukumnya wajib daripada kehendak nafsu. Memanglah kalau tanya kehendak nafsu, mana lebih baik, puasa ke berbuka? Puasa apa ada puasa? Lapar, dahaga, lembik, long life. Tak apa kalau tak apalah orang kerja dalam office, dalam pejabat, kena aircon, kipas. Yang kerja kontrak, yang kerja di sawah, di ladang, penternak, yang bertani, wah, dengan panas, kan, panas terik, keringat, Allahu Akbar. Nafsu tu kata, apa ada pada puasa? Banyak lagi kebaikan, banyak lagi pahala yang lain yang kamu boleh buat. Kan, tak kalah puasa ni sahaja yang baik, yang ni sahaja yang Tuhan perintah, banyak lagi kebaikan yang lain yang Tuhan perintah. Tak apa, yang ni tak apa. Ya, pasal kalau kamu puasa pun, kalau kamu terlalu lapar, kamu terlalu dahaga, kan kalau kalimah keterlaluan boleh memudaratkan, tak mengapa tak berpuasa. Wah, macam betul.
Walhal kita jangan lupa, memang kita puasa ni memang lapar dan dahaga. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yang boleh berbuka sebab dia puasa, perhatikan baik-baik ayat tu, ada dua aja. Tak ada Allah sebut terlalu lapar, terlalu dahaga, tak ada. Pamankana minkum maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa adalah di kalangan kamu dia dalam keadaan sakit, sakit, tak ada sebut lapar, tak ada sebut dahaga. Allah sebut siapa di kalangan kamu yang sakit. Yang sakit tu jangan kita ambil kesempatan sakit gigi. Ayat Quran sebut sakit, ah bolehlah. Atau au ala safarin, atau safar, perjalanan yang menyukarkan, yang menyusahkan. Ya. Maka tak mengapa dia tak berpuasa, sakit atau musafir. Boleh dia berbuka, tak berpuasa, tapi fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dia perlu mengqada pada waktu yang lain. Nah, memang matlamat objektif puasa ni memang Tuhan suruh kita lapar, Tuhan suruh kita haus. Mungkin dia beralasan, Kalau tak silap kot, kalau terlalu lapar, terlalu dahaga sampai mudarat diri, kan Islam tu tidak membenarkan akan mudarat diri. Bolehlah berbuka, nanti dulu. Sebab itu sebelum kita jawab, tak ada orang yang berpuasa menahan daripada makan dan minum sebab puasa dia mati, tak ada. Kalau dia puasa dia meninggal kerana ada sebab penyakit sampingan. Sebab itu Islam ni sangat adil. Allah lebih mengetahui. Dia sakit, doktor, beberapa orang doktor pakar mengesahkan, kamu hidup bergantung pada ubat, 3 jam sekali mesti kamu makan ubat, mengikut pengkajian dari sudut perubatan medical kami, ya, kamu ni hidup bergantung pada ubat, 3 jam sekali kamu kena makan ubat. Kalau kamu tak makan ubat A, ubat B, ubat C, ubat D, kamu kolip. Maka dalam keadaan demikian dia kan marid, boleh dia tak berpuasa. Bagaimana kalau langsung dia tak boleh mengqada? Jangankan Ramadan, puasa sunat pun tak boleh. Tak mengapa, maka dia boleh mengganti hari yang dia tak boleh berpuasa sebab dia tak boleh berpuasa kerana sakit yang memudaratkan kalau dia berpuasa, atau kerana faktor usia yang agak lanjut. Wajib sunat pun tak boleh puasa, faktor penyakit, keperbagaian, faktor usia lanjut. Maka boleh diganti dengan fidyah. Kan? It'am. Boleh bagi makan. It'amu miskin. Orang miskin. Satu hari satu pun. 30 hari 30 pun. Kan? Bermaksud Islam tu adil. Jadi kita tak boleh beralasan. Ustaz bolehlah Ustaz. Pasal Ustaz makam tinggi puasa. Dia tak ada istilah makam tinggi, makam rendah. Tak ada. Kita cuma nak buat alasan, Ustaz bolehlah puasa, ya. Walhal Ustaz pun lapar juga, dahaga juga, sama je. Nabi berpuasa pun, Nabi pun lapar dan dahaga. Memang nak lawan hawa nafsu, memang matlamat puasa diperintah supaya lapar dan dahaga. Jadi jangan buat alasan, ya, terlalu lapar. Jangan ada kalimah terlalu lapar. Dia yang boleh juga berbuka tu kerana ada penyakit sampingan. Ya, baik, tak apa, kita tinggal batu. Kita nak huraikan tadi, nak fokus tadi, mendahulukan Allah dan Rasul. Kalau dia menyanggahi Allah dan Rasul, dia seorang mukmin mukminah, itu tandanya hatinya berpenyakit. Ya, baik. Kemudian pada ayat itu lanjutannya Allah sebut, afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ayat yang pertama bentuk pertanyaan, kemudian pengakhiran bentuk jawapan daripada Allah. Kamu tengok dah, hai Muhammad, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan,
apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Tanda tanya. Ya, bermaksud yang melindungi, yang memelihara kita, yang membaikkan kita, segala-galanya adalah Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW yang bagi syafaat kepada umatnya juga dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Allah yang membenarkan, mengizinkan kepada Nabi bagi syafaat, barulah syafaat itu boleh berlaku. Ya, apatah lagi kalau manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka tidak ada siapa yang boleh membantu. Ya, tidak ada siapa pun di kalangan manusia yang boleh terlepas daripada hukuman Allah. Baik. Seterusnya yang kedua, tidak merasakan sakitnya hati dengan sebab luka-luka maksiat. Benar seperti ungkapan pepatah, ma li jurhin bimayitin ilam. Luka tidak terasa sakit bagi orang yang mati. Dia buat perumpamaan. Orang mukmin, mukminah, dia kalau buat baik, dia terasa macam keindahan. Ada tak tuan-tuan buat baik ni rasa macam kegembiraan, keindahan, rasa macam keseronokan, baca Quran, berzikir, bersedekah, apa sahaja kebaikan kita dengan Allah, kita dengan sesama makhluk. Sebaliknya kalau kita buat kejahatan ni, kita mesti rasa macam menggelisah, tak karuan, tak tentu hala kita dengan Allah. Demikian juga dengan manusia, kita tipu dia, kita umpat dia, kita fitnah dia, kita cerca dia, maki hamun dia, apatah lagi mengambil hak dia secara zalim, mesti kita rasa macam tak karuan, menggelisah. Ya, maka sebab itu pepatah ni dijawab, tanda orang yang hatinya berpenyakit, bila dia buat dosa, dia tak terasa akan bersalah. Dia mengumpat, dia memfitnah, dia mencerca, mengaibkan, dia tak rasa salah. Dia tak solat, dia dengan Allah, dia rasa tak berdosa. Atau alasan, tak apa, dosa dengan Allah tak apa kot, dengan manusia jangan. Pasal dosa dengan Allah, kita bertobat, minta ampun, Tuhan ampun. Dengan manusia yang susah sikit, nampak tak? Macam betul cakap dia, kan? Macam betul. Tapi kita jangan bermudah-mudah. Ya, sebab itu pepatah ni sebut, luka tidak terasa sakit bagi orang yang telah mati. Maksudnya yang beriman masih hidup buat dosa, wah terasa menggelisah, tak karuan. Kan? Kerana hati yang sehat pasti merasa sakit dan terseksa dengan perbuatan maksiat. Hal itulah yang membuatnya tergerak untuk kembali bertobat kepada Rabnya. Jadi orang beriman ni bila buat je perbuatan dosa, dia dengan Allah, dia dengan manusia, wah terasa macam sakit. Sehingga dia nak merawat kesakitan itu dengan istighfar, dengan bertobat, dengan memohon kemaafan kepada orang yang berkenan. Bila orang tu dah memaafkan, bawa dah rasa rilis, bawa dia rasa lapang. Ya, baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf pada ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi fikiran jahat, yakni berbuat dosa daripada syaitan. Orang-orang yang bertakwa, kata di Allah, idza massahum tu maksudnya diselaputi. Ya, dibayangi, masahum tu disentuh, ta'ifum minasyaitan. Ya, pemikirannya dibayangi, diselaputi dengan perbuatan jahat, perbuatan dosa. Yang jahat dosa ni, dia sebenarnya daripada syaitan yang membisikkan, yang membisikkan, yang mengarahkan kita ni, sekali-sekala boleh lakut, tak solat. Kerap dah solat yang banyak, dosa yang sikit, maka dengan dosa yang sikit tidak memberi kesan kepada kebaikan yang banyak. Setan. Massahum ya ta'ifum minasyaitan. Massahum tu maksud disentuh. Ya, dibayang-bayangi, diperdaya, ditipu. Siapa dia yang memperdaya perbuatan jahat? Minasyaitan.
Taifun maksudnya kelompok daripada syaitan. Taifah, golongan. Ya, dia pun fikir jahat dia sikit je, baik dah banyak dah. Maka kejahatan yang sikit dia tidak boleh menenggelami perbuatan baik yang banyak. Sikit-sikit tak apa kot, jangan banyak sangat. Nampak macam betul. Ya, tapi hakikatnya tetap salah. Kan? Maka orang yang bertakwa tadi, tazakkaru, dia akan ingat kepada Rabb. Dia akan ingat kepada ya Allah, wakbar, astagfirullah. Aku ada niat jahat kepada dia, ya Allah, wakbar, ampunkanlah dosa hamba-Mu, ya Allah. Tazakkaru, diingat kepada Allah. Faizahum mubsirun, ya, ketika itu juga mereka melihat akan kesalahan astagfirullah. Pasal apa aku berniat jahat kepada dia, dia tak pernah melakukan kejahatan, walaupun masa tu dia belum buat jahat, tapi macam dah ada rencana, ada dah perancangan. Astagfirullah, kenapalah aku nak buat jahat kat dia, ya, walhal dia tak ada pun buat jahat kat aku. Kan, baik. Sedangkan orang yang hatinya sakit selalu mengikuti keburukan dan menurutinya akan keburukan tersebut. Tentang ini Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ya, apa yang telah mereka lakukan, yang mereka kerjakan telah menutupi akan hati mereka. Buat jahat, buat mungkar, buat maksiat, tak terasa macam berdosa. Wah, pasal apa? Pasal hati sudah berpenyakit. Ya, kalau hati yang hidup, hati yang ada nur iman, hati yang selamat sejahtera, dia menggelisah, dia tak akan karuan. Ya. Al-Hasanul Basri rahimallahu taala menyatakan itu adalah dosa di atas dosa, sehingga membuat hati menjadi buta lalu ia mati. Sementara hati yang sehat selalu mengikuti keburukan dengan kebaikan dan mengikuti dosa dengan taubat. Hati yang hidup ni dia tidak akan membiarkan dosa itu dilakukan dan berpanjangan, berkekalan, berterusan. Kan? Itu hati yang hidup, dia melihat dosa ni sesuatu yang sangat berbahaya. Ya. Tetapi orang yang hatinya berpenyakit, dia tak heran. Ya, lepas satu, satu lagi, lepas satu, satu lagi. Pasal apa? Hatinya berpenyakit. Hatinya dah menebal. Kehitam-hitaman tu dah menebal. Dia tak dah nampak. Kan, ibarat kata kalau di berdepan dengan cermin tu, kalau cermin tu penuh dengan abu, dia tak rasa apa muka dia. Pasal cermin tu penuh dengan abu. Tapi kalau cermin tu berkilat, bersih, Allah mak, ada jerawat batu, ada jerawat pasir. Kan, maka untuk menghilangkan keaiban dia, ibarat kata jerawat batu, jerawat pasir ni dosa, dia pun berusaha untuk menghilangkan. Pasal aib, dia merasa berdosa ni, ya Allah ampunkan dosa hamba-Mu, ya Allah. Kalau dengan manusia, maaf ya, kalau aku ada salah silap dengan kamu, minta maaf lah ya. Kita jangan tunggu hari raya. Kan, kalau saya buat dosa, buat salah dengan kamu selepas hari raya, nak minta maaf hari raya tahun depan, lambat lagi. Kok-kok kamu jalan dulu ke ataupun aku pergi dulu. Maka sebab itu dosa dengan manusia ni, dia tak perlu tunggu hari raya, hari-hari tertentu baru kita nak memohon maaf kepada orang yang berkenaan, tak perlu. Berdosa je bila-bila masa, cepat. Ya, kita takut kita tak sempat memohon kemaafan kepada dia. Kok-kok dia meninggal dulu atau kita yang jalan dulu. Kan? Maka sebab itu kita bercakap, kita mengerjakan sesuatu perbuatan, pekerjaan, kita kena hati-hati, kita kena cermat. Ya, hatta kalau kita bersendirian pun sedemikian, apatah lagi dengan sesama makhluk. Kita dengan ibu, dengan ayah, dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan jiran, tetangga, sahabat dan rakan taulan, kita dengan pemimpin-pemimpin, dengan rakyat, dengan sesiapa pun sahaja. Kan? Baik, kemudian yang ketiga, tidak merasa sakit, tidak merasa terseksa dengan kebodohannya, ketidaktahuannya akan kebenaran. Berbeza dengan hati yang sehat yang akan merasa sakit dengan datangnya syubhat, ketidakjelasan pada dirinya.
Seorang ulama berkata, tidak ada dosa yang lebih buruk selain daripada safih. Apa maksud safih? Kebodohan, kejahilan akan diri. Tak ada dosa yang lebih buruk melainkan kebodohan akan dirinya. Ya. Sebab itu dalam Quran ayat 142 surah Al-Baqarah, Allah kan ada sebut sayaqulus sufaha'u minan nas ila akhir ayat. Kan akan berkata sebahagian daripada manusia tentang kebodohan. Ada manusia yang safih, bodoh. Ya, yang tak dapat memikirkan dengan akal, pemikiran yang sempurna. Dia seorang mukmin, seorang mukminah yang hidupnya terikat, terbatas ya dengan sesuatu perkara. Baik, kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang. Ya, yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita memohon keampunan kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.